Ada 1.500 followers Instagram gratis untuk 3 orang pemenang, khusus buat kalian yang udah subscribe, like, dan share video ini. Lalu kalian komen username Instagram kalian, pastikan akun kalian tidak di private. Pemenang akan aku umumkan di Instagram aku @putrikuki_, jadi wajib follow Instagram aku ya. Semoga beruntung. Halo, assalamualaikum teman-teman. Putmin di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku mau berbagi cara untuk menambah followers Instagram lagi ke kalian, dan ini jarang banget dipakai dan ditemuin oleh YouTuber-YouTuber lain. Nah, kalian wajib tonton video ini sampai habis karena di video ini tutorialnya itu tidak aman. Jadi, aku bakalan kasih tahu gimana cara supaya akun kalian tetap aman. Pokoknya ikutin tutorial ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya kalian berhasil dapetin followersnya dan akun kalian tetap aman ya guys. Nah, seperti biasa, untuk followersnya aku akan suntik ke salah satu pemenang giveaway lagi. Buat kalian yang mau, kalian bisa komen di bawah ya guys. Untuk syarat ketentuannya udah ada di awal video ini. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian atur dulu akun kalian menjadi public. Ini penting banget ya. Nah, caranya itu kalian tinggal pergi aja ke pengaturan, pilih menu privacy, terus akun private ini jangan kalian aktifkan. Ini penting supaya followersnya itu bisa masuk. Kalau kalian private atau gembok akun Instagram kalian, maka nanti followersnya tidak akan masuk. Oke, aku akan buka dulu Instagram dari salah satu pemenang giveaway minggu kemarin. Oke, ini dia, ada evi_bby_chika, jumlah followersnya 3272 followers ya guys. Aku refresh, tidak ada lagi penambahan. Nah, setelah ini kalian bisa keluar aja dari Instagram lalu menuju ke panel search Google. Aku pakai Chrome, kalian bisa pakai apa aja yang ada di handphone kalian. Aku ingatkan lagi, tonton video ini sampai habis, jangan kalian skip. Cara ini tidak aman, jadi kalian tonton sampai habis, aku bakalan kasih tahu caranya supaya aman. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tahu juga ke kalian, kalau kalian pengen beli followers, lebih baik kalian beli followers itu di Shopee, nama tokonya Puturi Kecoa. Nah, kalau kalian beli followers di Shopee, ini dijamin aman dan berhasil followersnya masuk. Kalau nggak masuk, kalian nggak perlu khawatir, tenang aja, saldo kalian bisa kembali. Kalian tinggal ajukan pengembalian dana. Nah, jika 3 hari followersnya tidak masuk ya guys, pokoknya chat aja, kak followers aku belum masuk, seperti itu, nanti akan dibantu selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen cara yang gratisan aja, kalian bisa ikutin dan langsung aja telusuri nama situs website seperti yang akan aku ketik di layar berikut ini ya guys. Nah, jadi situsnya itu followersize.com, seperti ini. Langsung aja kalian buka situsnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, kalian bisa lihat ya, get 250 like, dan juga akan mendapatkan hingga 2000 followers dalam 24 jam. Tapi ini up to ya guys, atau hingga. Langsung aja kalian klik login. Nah, terus sini penting banget, nah ini kunci supaya akun kalian tetap aman ya guys. Nah, ini kan ada kolom kalian harus masukin username dan juga password dari Instagram. Jadi, aku mewajibkan kalian menggunakan akun palsu atau akun tumbal. Buat kalian yang nggak tahu akun tumbal itu apa, jadi akun tumbal itu sama aja kayak akun Instagram biasa yang kalian buat secara asal-asalan, pokoknya bikin aja asal-asalan. Nah, terus kalian gunakan untuk login ke situs-situs seperti ini. Setelah kalian gunakan, kalian bisa ganti lagi passwordnya supaya nanti akun tumbalnya bisa bisa digunakan kembali, seperti itu. Oke, setelah kalian lengkapi semua datanya ini, langsung aja kalian klik giri siap dan tunggu dulu proses loadingnya. Ini memakan waktu beberapa menit, sekitar 2 menitan sih klaim dari situsnya. Kalian tunggu dulu aja ya guys, ini pasti masuk kok. Oke, ini aku udah berhasil masuk ke situs websitenya. Kalian bisa lihat ya, di sini ada send followers, send like, send comment, dan sebagainya. Dan di sini kredit untuk followers itu 200 followers. Langsung aja kita klik bagian followersnya. Nah, terus di sini kalian tinggal masukin aja username Instagram yang asli yang hendak ditambahkan followersnya. Next, klik temukan pengguna dan kalian tunggu sebentar untuk proses loadingnya ya guys. Oke, setelah ini kalian bisa lihat di sini ada nama pengguna atau foto profil yang harus kalian cek. Nah, kalau misalnya kalian udah rasa ini betul akun kalian, kalian tinggal atur aja jumlah pengikutnya menjadi 200. Next, klik awal. Dan kalian tunggu dulu sebentar, ini ada waktu mundur seperti ini. Nah, kalian bisa tunggu sampai waktunya habis terlebih dahulu, nanti followersnya akan masuk. Untuk mempercepat waktu dan mempersingkat waktu, aku akan skip dulu ya guys. Aku akan percepat di bagian ini.
Nah, oke, kita tunggu 2 detik lagi. Oke, setelah ini udah berhasil nih, udah sampai 200, langsung aja sekarang kita cek apakah followersnya sudah bertambah. Nah, lihat guys, dari 200-an menjadi 300 followers lebih. Jadi ini followers yang aku dapat itu sekitar 30 followers aja ya guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin followers lebih banyak, kalian bisa lakukan berulang atau kalian bisa langsung gunakan akun tumbal lain, gunakan akun tumbal sebanyak-banyaknya supaya followers yang didapat itu lebih banyak dan lebih cepat. Aku akan lakukan yang sama juga, sekarang kita refresh-refresh dulu ya guys, supaya sampai semua followersnya itu masuk. Oke, lihat guys, ini udah 3.900 lebih. Aku lakukan berulang-ulang ya guys, jadi dapat segini banyak. Oke, mungkin segitu aja tutorial aku kali ini. Semoga kalian suka dan ikutin sampai habis. Oke, see you next video. Assalamualaikum.